Hingga saat ini masih menjadi pertanyaan, apakah harimau Jawa masih ada atau sudah punah? Sebelum masuk ke video, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbarunya. Harimau Jawa atau Panthera tigris sondaica dinyatakan sudah punah. Namun, para peneliti yakin bahwa sang loreng masih berjalan di tanah Jawa. Peneliti itu adalah Direktur Peduli Karnivor Jawa (PKC) Didik Raharyono. Dia mendapatkan foto harimau Jawa dari seorang pemburu yang tidak mau disebutkan identitasnya. Foto itu berasal dari warga lokal. Mereka punya komunitas pemburu babi hutan. Komunitas ini memang agak tertutup. Dia tidak mau disebutkan namanya, kata Didik Raharyono kepada detik.com. Saat itu juga, Didik mendatangi lokasi tempat ditemukannya harimau dan dia tidak langsung mempublikasikan foto itu. Didik Raharyono menyampaikan pemotret harimau Jawa itu juga mengakui pernah menembak harimau Jawa yang masih anakan pada masa 2015. Dia menjual kumisnya sebagai jimat menurut kepercayaan orang Jawa. Lalu, bagaimana publik bisa yakin bahwa itu adalah harimau Jawa? Oke, sampai sini dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Untuk yang belum berlangganan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbarunya. Oke, see you next video.